Wagner yaitu Yevgeny Prigozhin tampaknya memuji serangan balik Ukraina pada Selasa 13 Juni 2023. Diketahui serangan balasan itu telah membuat Kiev merebut kembali setidaknya 7 pemukiman dalam waktu seminggu saja. Di mana pernyataan itu, Prigozhin mengatakan jika serangan Ukraina bergerak dengan kompeten dan hati-hati serta tepat dan benar. Ukraina memotong area tertentu ke arah Zaporizhia. Sementara itu Ukraina menutupi sayap kiri mereka dan sayap kanan untuk Rusia. Persis di mana pertempuran berlangsung, Urozhaine dan seterusnya, Ukraina menutupi sayap kiri mereka. Bahkan jika Rusia membalas balik, maka dirasa tidak akan cukup untuk menghentikannya. Prigozhin mengatakan jika perkiraannya Ukraina telah berhasil merebut kembali lebih dari 100 km persegi dari pasukan Rusia. Selain itu, Prigozhin mengatakan jika perayaan tentang keberhasilan menghancurkan beberapa senjata Ukraina adalah terlalu dini. Ia yakin itu merupakan perayaan terlalu awal dan seharusnya berpikir untuk menghentikan Ukraina. Dan hal itu bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengatakan bahwa serangan balasan Ukraina tidaklah berhasil.